Seminggu pasca pembentangan belanjawan 2025 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita nak lihat bagaimanakah reaksi pasaran serta unjuran pergerakan FBM KSCI untuk baki tahun ini. Jadi bersama saya secara dalam talian adalah Imran Yassin Mat Yusof, merupakan Ketua MIDF Research. Saya nak ucapkan terima kasih Imran kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sudah seminggu dan hari ini adalah hari terakhir untuk minggu ini. Mungkin Imran boleh kongsikan bagaimanakah pasaran kewangan dan pelabu utama memberi reaksi terhadap pengumuman bajet minggu lepas. Adakah terdapat sebarang perubahan ketara dalam sentimen ataupun aliran pelaburan? Assalamualaikum dan selamat pagi Nina. Terima kasih kerana memanggil saya lagi sekali. Kita boleh katakan reaksi pasaran adalah neutral terhadap pengumuman bajet. Kami sandarkan pendapat kami ke atas pergerakan FBM KLCI pada hari pengumuman dan sehari dua selepas itu. Pada hari pengumuman, FBM KLCI tutup sedikit tinggi sebanyak 0.28% pada hari Jumaat lepas berbanding dengan hari sebelumnya. Manakala kita lihat ia tutup sedikit rendah pada hari Isnin dan Selasa. Ini kemungkinan bahawa bajet tahun ini tiada apa-apa elemen yang begitu mengejutkan kepada pasaran, sama ada positif atau negatif. Jadi pasaran saham domestik lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor luaran seperti apa berlaku di pasaran saham Amerika Syarikat, keadaan di Timur Tengah dan sebagainya. Seperti yang Imran kongsikan bahawa tiada elemen yang mengejutkan pada tahun ini mahupun negatif ataupun positif, namun apa perkara yang harus kita teliti adalah faktor luaran daripada segi kadar faedah Amerika Syarikat dan mungkin ketegangan ataupun situasi sebenar di peringkat geopolitik. Dan MIDF Research juga mengeluarkan pandangan mengenai cukai dividen yang dikenakan ke atas cukai individu dengan pendapatan dividen melebihi RM100,000. Bagaimanakah langkah ini dijangka akan mempengaruhi strategi pelaburan individu dan apakah kesannya pada pasaran modal secara keseluruhan? Seperti yang cakap, belanjawan 2025 tidak memberi banyak kejutan kepada kami lah, kecuali satu lah, iaitu pengenalan cukai 2% ke atas dividen untuk individu. Berdasarkan pemahaman kami tentang cukai pendapatan peribadi, dividen sudah pun dianggap sebagai pendapatan bercukai. Oleh itu, ini menunjukkan bahawa cukai ke atas dividen yang diperkenalkan adalah tambahan pada dividen yang dikenakan cukai sebagai pendapatan peribadi. Dari segi keseluruhannya, kami neutral. Kami tidak menganggap ia akan memberi apa-apa kesan negatif kepada sentimen pasaran secara keseluruhan. Tetapi ini boleh menjejaskan atau membuatkan prospek dividen syarikat yang diterjui oleh usahawan, entrepreneur-led companies lah. Mungkin ia akan mengubah pemikiran mereka tentang bagaimana untuk memberi dividen. Di sini mungkin kita akan lihat metodologi lain untuk memberi ganjaran kepada pemegang saham, seperti skim pelaburan semula dividen, reinvestment program lah, dividend reinvestment program, di mana pemegang saham akan diberikan option untuk mereinvestkan dividen yang mereka diberikan atau pembelian balik saham lah. Tapi kami, seperti saya cakap tadi, pada masa ini kami neutral terhadap bentuk cukai baru ini kerana ambangnya pun agak tinggi dan kami berpendapat bahawa ia mungkin mempunyai kesan neutral terhadap sentimen pasaran secara keseluruhannya. Dan dalam bajet yang baru diumumkan, kita nak lihat sektor-sektor manakah yang dijangka menerima manfaat terbesar dan mungkin kongsikan juga antara industri yang mungkin terjejas sedikit daripada inisiatif ataupun pelaksanaan dalam bajet 2025 dan apakah perancangan kerajaan yang dirancang untuk menyokong lagi pertumbuhan sektor-sektor ini? Ya, kebiasaannya sektor pembinaan atau construction sector adalah sektor yang bermanfaat pada setiap kali bajet. Dan kali ini tidak terkecuali. Walaupun perbelanjaan pembangunan sedikit rendah dari jangkaan kami, kami jangkakan antara 90 hingga 95 bilion. Tetapi kerajaan mencadangkan 86 bilion ringgit, iaitu ia masih lagi paras yang tinggilah. Di samping itu terdapat beberapa projek PPP yang akan diadakan, ini juga akan memanfaat sektor pembinaan. Jadi pelabur boleh lihat pada syarikat kontraktor seperti Gamuda, IJM dan Sunway Construction dan sebagainya. Sebagai lanjutan, sektor barang binaan seperti simen juga akan mendapat manfaat seperti Nelayan Simen. Lagi satu sektor yang kami jangkakan akan mendapat manfaat adalah sektor pengguna atau consumer sector. Ini berdasarkan
rasionalisasi subsidi RON95 akan diperkenalkan hanya pada pertengahan tahun hadapan dan terdapat peningkatan bantuan kerajaan dan sebagainya. Jadi kita berpendapat sentimen pengguna akan kekal pada paras yang agak teguh lah dan akan continue untuk belanja. Antara sektor yang mungkin terkesan adalah daripada segi kenaikan gaji minima daripada 1,500 ke 1,700 dan juga kemungkinan pekerja asing akan diarah atau diberi option untuk EPF lah, untuk contribute kepada EPF. Jadi ini sektor-sektor yang di mana terdapat angka pekerja asing yang tinggi seperti sektor peladangan, sektor pembuatan dan juga sektor glove lah, seperti sektor glove dan sebagainya. Jadi ini mungkin akan memberi sedikit kesan jika ia dilaksanakan. Tetapi mungkin kesan tu boleh orang kata apa, moderate by the companies itself lah. Dan itu adalah antara sektor-sektor yang akan mendapat manfaat seperti sektor pembinaan dan sumber sektor dan pelbagai lagi sektor yang perlu diberi fokus. Dan kita meliti, Imran, adakah unjuran FBM KSIA yang dikeluarkan oleh MIDF Research untuk tahun ini akan disemak semula selepas pengumuman bajet? Dan jika ya, apakah faktor utama yang akan diambil dalam semakan ini dan apakah unjuran terbaru? Ya. Buat masa kini kami kekalkan lagi unjuran kami bank KLCA iaitu 1750 untuk tahun ini. Ini kerana kami berpendapat pengaruh daripada bajet mungkin tidak begitu ketara berdasarkan apa yang kita lihat reaksi satunya. Keduanya, apa yang terdapat di dalam bajet tidak mengejutkan pasaran. Kami berpendapat faktor luaran akan memberi pengaruh yang lebih ketara lah kepada prestasi FBM KLCI. Faktor utama adalah pemotongan kadar pinjaman di Amerika Syarikat. Kami menjangka pihak US Fed akan memotong kadar pinjaman mereka sebanyak 25 mata asas pada mesyuarat bulan November ini dan lagi 25 mata asas pada mesyuarat bulan Disember. Ini akan memberi sentimen yang positif kepada pasaran. Ia juga akan memberi pengukuhan kepada ringgit berbanding dengan US dollar dan ini akan memberi infuse of foreign money into the market. Jadi dengan ini kita menjangkakan FBM KLCI akan mencecah paras 1750. Baik, itu mungkin adalah antara unjuran yang kita lihat selepas belanjawan 2025 yang telah diumum. Mungkin kita nak lihat selain daripada belanjawan 2025, apakah antara perkara-perkara domestik maupun di peringkat antarabangsa yang akan mengaruhi keseluruhan pasaran FBM KLCI bergerak ke hadapan? Seperti saya cakapkan tadi, yang utamanya adalah faktor US Fed lah, di mana mereka akan memotong kadar pinjaman mereka yang akan memberi sentimen positif. Tetapi terdapat juga mungkin ada faktor negatif. Antara faktor negatif yang ketara adalah faktor geopolitik lah, di mana ketegangan di Timur Tengah berterusan. Dan jika ketegangan ini, konflik ini escalate kepada regional konflik antara Iran dan sebagainya, ia akan memberi impak yang negatif kepada pasaran FBM KLCI, bukan saja di Malaysia tetapi pasaran secara global lah. Kita juga akan lihat harga komoditi mungkin akan melonjak naik seperti harga minyak dan sebagainya. Dan ini antara faktor yang negatif. Faktor domestik, kami melihat tidak terdapat banyak faktor yang negatif, malah faktor yang positif adalah seperti pengukuhan peningkatan ekonomi negara. Kami menjangkakan GDP akan meningkat sebanyak 5% pada tahun ini. Dan jika ini continue, ia akan memberi satu faktor-faktor yang positif di mana income daripada syarikat akan berterusan lah.